What's up guys, kembali lagi dengan gue Skrip Yahoy dan Assassin's Creed Gaming di review. BAM! Video dan gue beladagan. Oke, ini fidget spinner baru. Hand spinner. Hand spinner. Kenapa harus jari tangannya coba? Karena hand spinner namanya. Hand spinner! Jadi tangan bisa, kalau di deep web ya, kalau kalian semua bisa masuk ya, tangan itu gak lucu banget ya. Yeah. Ini spinner gua yang lama, yang biru. Lihat, ini keadaannya tuh dia sangat cantik. Iya, cantik seperti baru ya. Nah, udah seperti tete. Lama, Pak. Seperti lama. Iya, ya sudah. Kita langsung ke video spinner barunya saja. Dia lemas cepat. Astagfirullah. Baru lebaran, Bapak. Aduh. Mang. Ini ya. Ya udah kita langsung buka saja ya. Oke. Simpan aja deh ini yang biru. Nah. Dereng. Letak bulu lagan. Sip. Wow. Kalian wah, ini suaranya enak banget sumpah. Kalian bisa dengar suaranya? Bisa dengar tuh. Sip. Suaranya tuh gimana ya? Kayak asli sumpah enak banget. Kayak apaan? Kayak seret. Gue paling seneng kalau udah dengerin suara kayak gini nih. Aduh, gila mantap banget. Ini mainan fidget spinner yang paling enak yang pernah gue denger. Apalagi tadi pas gue beli di salah satu toko mainan terdekat ya. Iya. Yeah. Dan gue beli ini seharga Rp30.000. Rp30.000 itu. Tapi ini enggak ada tribarnya itu bolong ya, pemberatnya tuh tribarnya tuh besi gitu sama kayak yang ini nih. Sama kayak yang dulu guys, yang biru. Yang biru yang waktu itu gue review ya. Terus kita bisa lihat ini apa? Kecil-kecil banget. Bearingnya kecil banget. Imut ya. Guys. Imut, aduh kawaii. Kawaii. Kalau kita nyalakan flashnya dulu, aduh. Ya biar lebih terlihat ya. Nah, itu warna biru. Gila, imut banget guys, kawaii. Kita ini udah bolong. Kira-kira yang belum kecabut. Nah. Semacam yo-yo. Terbuat dari bearing yoyo sama ya, bearing yoyo juga. Iya, blazing. Stop. Kita gak review itu. Gue gak suka yoyo, Pak. Oh iya. Ya, ntar di review keluar kekuatan, Pak. Yeah. Sip, Mang. Yeah. Dan ini kita coba buka bearing di yang biru. Yang tar flash nyalain aja lu. Yang biru. Bearing yang biru. Yang iya. Biru ya menyeramkan dan besar banget. Ya, emang ya. Iya. Yeah. Enggak juga sih, Pak. Mang, eta mang tah. Yeah. Bearingnya tah beli pada di pasar tah. Gopean we tah. Codean di. Enggak juga, Pak. Enggak juga. Di alun-alun tah, mangga. Enggak juga sih, Pak. Enggak juga. Iya, itu udah hancur banget, udah fucked up. Dan cap-nya, cap-nya. Pasnya matiin aja, udah terang. Saya maaf kekat lagi karena memori penuh. Oke, kita lanjut. Maaf banget ya. Aduh, hampura. Newbie guys. Newbie. Belum sempet cek memori tadi. Ya, ini capnya. Gak cekung ya kayak yang sebentar ini yang putih. Aduh. Aduh. Cekung. Ya. Cekung. Bentar, gue cari dulu. Kita pause dulu videonya. Kayak yang enggak kayak yang ini. Belum di pause. Udah, Pak. Sip, Pak. Ini. Yang ini tuh cekung. Mana coba gua pegang. Cekungnya kayak ada gimana gitu. Kayaknya enak deh, tapi enggak muat di sini. Ya, muat nih yang gede. Kagak juga, Pak. Iya, Mak. Coba kita cabut bearingnya deh. Nah, oke. Okay. Nih. Kita pasang lagi seperti semula. Oke, ini sudah seperti semula lagi ya. Ya, dan ini juga seperti semula lagi, guys. Oke, segitu aja dari kita, guys. Dan mungkin ini sebagai penutup ya agar tidak lebih sepi. Yeah. Jadi,
Apakah kalian butuh fidget toys? Mainan fidget kayak semacam fidget cube atau fidget spinner? Boleh-boleh aja kalian beli untuk menghindari kegiatan tangan yang gak berguna kayak gigit-gigit kuku. Gigit-gigit kuku kan paling bahaya banget tuh di kuku kan, penyakit, cacingan, cacing ter perut lu. Cacingan lu, cacingan. Jadi semampunya kalian aja, kalau kalian mampu beli ya silahkan beli, kalau tidak mampu ya nabung dulu atau gimana. Jangan maksakan buat beli, guys. Mm-mm. Ini kasihan juga gua beli tua. Ini dari duit THR. Iya. Yeah. Duit THR, guys. Duit THR tadi ke toko mainan terdekat ya. Hmm. Ya nah, sudah, mungkin segitu untuk penjelasan penutup dari kita, guys. Dari kita. Apakah perlu fidget toys? Oke. Perlu sih menurut gua sih, perlu. Oh, udah, ini video kepanjangan. Ya udah, kita gitu okay, aja video-video fidget spinner dan penjelasan apakah kalian butuh fidget toys kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Oke, gua dari Assassin's Creed Gaming. Gua dari Kerapi Ahoy. Bye-bye. Bye-bye.